Halo, balik lagi sama Om Glow di Galeri Low Kilometer Channel. Kali ini kita ada di daerah Jakarta Timur, tepatnya di Pondok Kelapa lagi. Mungkin udah tahu ya, di video sebelumnya sudah ada. Oke, kali ini kita akan mereview satu buah mobil dari keluaran Jerman. So, pasti udah tahu lah ya. Ini salah satu mobil favorit untuk anak muda yang senang dengan style mewah, tapi harganya mungkin tidak terlalu mahal. Mobil apa yang kita akan review hari ini? Yuk, langsung aja kita mulai. Balik lagi sama Om Glow. Tadi sudah sedikit spill mobil apa yang kita akan review kali ini. Oke, mobil yang akan kita review hari ini adalah mobil Mercedes-Benz tipe E240 tahun 2000 dengan kode bodi W210. Oke, seperti apa kondisinya? Kalau dilihat sih kinclong banget ya. Nanti kita cek juga kilometernya berapa. Oke, kita langsung mulai dengan bagian dari eksterior Mercy W210 E240 tahun 2000. Oke, ini untuk tampilan depannya dia sudah lampunya model 2 ya, bulat-bulat ini ya. Gitu. Tapi ini bukan sebutan mata kacang karena kalau mata kacang itu dia menyatu, tapi ini terpisah. Ini adalah untuk lampu besarnya, terus kemudian ini untuk ini untuk lampu dekat, ini untuk lampu jauh. Di sini tipenya dia ada dua tipe jenis lampu ya. Terus di sini ada lampu sen, lampu kecilnya juga di sini. Lalu di bawah ada fog lamp. Terus kemudian grill ciri khas Mercy, dia lebar ya dari sini ke sini dengan balutan warna krom dan warna hitam. Lalu di sini ada logo Mercedes-Benz ya, ciri khas. Nah, jadi logo Mercedes-Benz ini ada yang ditempel gini, ada yang model berdiri. Ya. Cuma lebih aman sih model begini karena takutnya kalau lagi parkir ada orang iseng nengok patah gitu. Sayang gitu. Nah, di sini ada sentuhan krom ya. Ciri khas mobil Mercy itu pasti ada krom. Lalu di sebelah sini juga ada krom. Ya, kelihatan banget ciri khas mobil mewah. Terus kemudian streamline di kap mesinnya dia mengikuti lampu. Ya, garisannya. Terus di sini kayak ada untuk pendingin mesin, airflow ya. Jadi supaya suhu mesinnya keluar. Lalu kemudian di sini ada wiper, ciri khasnya masih menggunakan wiper 1 ya. Ciri khas Mercy zaman dulu. Terus kecerotan wipernya tuh dia terumpet di sini nih. Nah, jadi kalau dilihat dari luar tidak ada kecerotan air. Oke, terus kemudian bisa dilihat ya streamline ke sampingnya. Bisa lihat dari sini ya. Keker sekali modelnya. Terus untuk ban, kebetulan ini peleknya sepertinya sudah diganti ukurannya menggunakan ring 18 dengan ukuran ban 225/40 ring 18. Di sini juga untuk rem depan sudah cakram dilengkapi dengan ABS dan EBD. Jadi untuk mobil tahun 2000 teknologinya sudah sangat komplit keluaran dari Mercy ini untuk fitur safety. Oke, terus kemudian di sini ada list ya, dilengkapi chrome. Ini ada tulisannya tipe elegan. Ya, terus di sini spionnya dia sudah ada lampu sennya karena untuk di keluaran tahun 2000 dia sudah dilengkapi dengan sen di spion. Lalu di sini handle pun pintunya model tarik. Di sini ada lubang kuncinya. Di sini. Jadi masih ada lubang kunci ya di tahun segini. Terus untuk di sini tidak ada aksen list chrome. Di belakang sama handle pintunya. Lalu di sini ban juga sama menggunakan ukuran yang sama dengan depan menggunakan ring 18 dan sudah menggunakan rem cakram juga. Jadi depan belakang sudah menggunakan rem cakram. Lalu di sini ada tangki bensin ya. Kalau untuk Mercy dia tidak ada pengunci.
Jadi bisa dibuka pada saat kunci door lock posisi terbuka. Tapi kalau door locknya posisi terkunci, ininya tidak bisa dibuka. Jadi canggih dia. Jadi kalau mobil Jepang kan buka tangki dari dalam. Kalau ini nggak perlu. Yang penting posisi door locknya terbuka. Gitu. Oke. Ini belakang juga ada list chrome lagi. Ya. Jadi kelihatan banget sentuhan mewahnya dari sedan buatan Jerman tersebut. Gitu. Nah, terus kita ke bagian belakang. Ini bisa dilihat ya. Ini ada logo Mercy chrome. Lalu di sini plat nomor, di sini untuk kunci. Nah, ini ada tulisan E260, harusnya E240, tapi mungkin sama pemiliknya diganti E260 karena E260 tipe yang paling high dari seri E-Class gitu. Ya, untuk lampunya sendiri manis ya modelnya ya. Ini ada lampu sen, lampu mundur, ini lampu rem sama lampu malam di sini ada semua sih. Terus list chrome-nya juga melebar sampai ke sini. Ya. Gitu. Jadi kelihatan banget aura mewahnya. Lalu di bagian kaca belakang sudah dilengkapi dengan rear defogger dan tambahan lampu rem. Gitu. Oke. Terus untuk sebelah kiri hampir tidak ada perbedaan dengan sebelah kanan. Hanya tangki bensinnya di sebelah kanan, jadi sebelah kiri polos, tidak ada tangki bensin. Untuk tampilan spion sama semua. Gitu. Oke. Sudah, tadi itu bagian aksesoris dari Mercedes-Benz E240 tahun 2000. Habis ini kita lanjut ke segmen interior. Ayo. Baik lagi sama Om Glo. Tadi kita sudah membahas eksterior dari Mercedes-Benz E240 tahun 2000. Kita langsung lanjut aja ke interiornya seperti apa. Yuk kita mulai. Sebelumnya, seperti biasa, ini adalah kunci dari Mercy E240. Jadi dia sudah model kunci pistol ya, orang bilangnya ya. Jadi di sini ada untuk pengunci pintu, pembuka pintu, sama pembuka bagasi gitu. Dan ini masih ada dua. Sesuai info dari pemilik, ini masih ada dua. Terus yang biasanya pengen ada rencana beli mobil ini, kira-kira pajaknya berapa ya? Pajaknya kira-kira berapa ya? Mahal nggak ya? Gitu ya. Oke, kita langsung aja. Bisa dilihat ya, pajaknya 1.517 ditambah 143. Jadi bisa dibilang sekitar 1.718. Jadi buat penonton yang mau main Mercy, boleh ini jadi rekomendasi, karena kebetulan ini juga transmisinya matic, jadi enak kalau buat dipakai macet-macetan. Oke, yuk kita langsung mulai aja interiornya. Nah, ini adalah penampakan door trim dari Mercy E240. Bisa dilihat ya, semuanya bisa dibilang soft touch ya, jadi tidak ada hard plastik di sini ya. Sampai ini, mungkin ini aja plastiknya keras handle-nya, karena dia butuh kekuatan untuk menarik. Terus di sini handle-nya juga sudah dilengkapi aksen chrome. Di sini bahan bludru, jadi dia menggunakan bisa dibilang 3 aksen ini ya, plastik soft touch, terus kemudian si soft touch, lalu ada panel kayu juga. Di sini ada bludru, jadi dia ada 3 motif. Terus di sini sudah ada SRS airbag untuk di pintu. Jadi kalau misalnya ditabrak dari samping, dia akan mengembang dan melindungi si pengemudi gitu. Terus di sini untuk kursinya sendiri sudah dilengkapi dengan electric seat dengan 3 memory posisi ya. Gitu. Jadi ini untuk memundurkan kursi, ini untuk menaik turunkan senderan, terus ini untuk mengatur ketinggian kayaknya. Bantalan gitu. Jadi di sini tidak ada knob ataupun handle ya, karena semua sudah elektrik di sini dan bisa di memori 1, 2, 3. Jadi tergantung kebutuhan si pengemudi gitu. Terus di sini ada speaker, lalu di sini
ada pelindung ini ya, fuel plate dengan ciri khas dari Mercedes-Benz. Jadi supaya ininya tidak baret gitu. Oke, terus kita masuk ke dalam. Kita kontak-kontak dulu. Kita lihat kilometer mobil ini berapa ya. Nah, bisa dilihat ya kilometernya. Baru 37.787. Wow, sangat low sekali untuk tahun 2000. Berarti ini mobil nggak pernah dipakai ya. Oke, mantap. Terus di kita mulai di sini, ini untuk motor lampu ya. Lampu kecil, lampu besar semua di sini. Terus kalau parking kita bisa arahin di sini, jadi nanti lampu salah satu nyala di sebelah kiri atau kanan. Itu untuk menandai kalau mobil ada mobil, jadi kalau malam tuh bisa lebih kelihatan. Terus ini untuk mengatur ketinggian lampu depan ya. Jadi misalnya sorotnya kurang terang, kita bisa atasin dikit. Sama sampai level maksimal di 3. Jadi ini fungsionalnya emang dipikirkan sekali sama pembuat mobilnya dari Jerman. Terus di sini rem tangannya di sini ya, untuk melepas rem tangan. Tetapi untuk rem tangannya diinjak di sini. Tapi untuk melepasnya di sini. Gitu. Terus di sini ada kisi AC, di sini kayak ada speaker ya kalau dilihat ya. Mungkin Twitter kali bisa dibilang. Lalu di sini ada setirnya sendiri, sudah dilengkapi dengan tombol-tombol untuk ngatur telepon. Ini bisa ngatur telepon ya. Di sini volume. Di sini untuk melihat menu yang ada di MID di sini. Gitu. Ya, bisa dilihat ya. Peringatan servis, petunjuk oli, terus trip A, trip B, sama kilometer. Gitu. Jadi semua ada terlihat di MID display sini. Terus di sini ada jam, lalu di sini ada penunjuk suhu luar. Gitu. Oke, terus di sini ini adalah untuk pengaturan cruise control, lalu untuk sen. Semua di sini, wiper semua juga di sini. Gitu. Ya. Nah, untuk setir sendiri sepertinya fix, belum ada pengaturan ya atau apapun di sini. Gitu. Oke, terus kita ke kabin bagian tengah. Ini ada untuk tombol menidurkan headrest di belakang. Yang ini. Terus ini untuk mengunci pintu, ini untuk hazard. Lalu di sini untuk pengaturan AC, ini untuk pengaturan suhu ruangannya, jadi dia dual zone ya, kiri kanan beda bisa. Terus di sini untuk pengaktifkan defogger, mode eco, sama ini untuk pengaturan sirkulasi udara dari luar yang bisa masuk ke dalam atau enggak gitu. Untuk head unit sendiri masih original Mercy ya, dia masih menggunakan CD. Terus di sini ada laci penyimpanan ya. Ini juga ada, jadi banyak ya laci penyimpanannya. Di sini lighternya ada sebelah sini. Gitu. Oke, di tengah ini ada tombol untuk tongkat tuas transmisi ya. Dia menggunakan matic. Terus di sini ada untuk tombol ESP, bisa diaktifkan atau enggak. Lalu tombol power window-nya ada di sini tempat-tempatnya. Ini pembuka bagasi. Ini untuk apa, pengaturan airbag ya. Terus di sini untuk electric mirroring ada di sini. Jadi semuanya bisa dibilang untuk pengaturan pembuka pintu, bagasi, transmisi ada di sini. Terus di sini juga ada dua tipe ya. Bisa ada mode sportnya, bisa dirubah atau mode normal. Gitu. Mungkin kalau sport bisa lebih kencang. Terus di sini ada laci penyimpanan lagi, yang dilengkapi dengan sirkulasi AC. Jadi kalau untuk nyimpan minuman mungkin bisa dingin ya. Gitu. Oh ya, satu lagi. Pengaturan kursi ternyata bukan di posisi driver doang, tapi di penumpang juga sama. Bisa dilihat ya. Kiri kanan dia ada tombol yang sama, dan memori juga ada sampai 3. Terus di sini ada laci penyimpanan juga. Dilengkapi dengan lampu. Jadi kalau ngambil malam, ini ada lampunya. Ada cup holder juga ya di sini, terus bisa dikunci. Terus di sini sudah dilengkapi dengan SRS airbag dan di
setir ya. Jadi di setir sama di door trim dia sudah ada airbag. Jadi fitur safety-nya bisa dibilang oke banget. Tambah lagi di sini bisa dilihat ya. Jadi bisa dibilang ini ada 6 airbag ya yang udah kita temukan. Mantap. Mantap, mantap. Terus ini warnanya sepertinya biru ya. Jadi kalau di Mercy itu dia ada green on green sama blue on blue. Cuman saya nggak tahu kenapa warna jok diganti dengan warna krem. Tapi masih masuk sih, maksudnya kombinasinya masih masuk. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Seperti apa keluasan kabinnya? Nah ini door trimnya. Oh, ada airbag lagi. Jadi total ada 6 ya, 8. Di setir, 2 di depan, setir sama dashboard. 2 lagi di door trim depan, kiri kanan, sama di belakang. Oh, di atas. Oh iya, banyak ya. Mantap. Terus di sini, untuk door trim sama dengan bagian depan ya, cuma bedanya di sini ada asbak nih. Ya. Lalu tombol power window-nya di sini, pengunci pintu di sini, ada speaker di sini. Gitu. Wah, bisa dilihat ya. Lega, dan dia ini posisi duduknya bisa tegak, bisa turun gini. Jadi enak. Terus headrest ini bisa dilipat tadi pakai tombol yang di depan. Lalu di sini ada laci penyimpanan pocket ya. Di sini untuk arah semburan AC juga masih ada ya di sini. Terus di sini kalau ciri khas Mercy ini pasti dia di sininya bonggolnya cukup besar karena dia menggunakan penggerak roda belakang RWD. Jadi bukan FWD gitu. Ya, so pasti keunggulannya kalau penggerak roda belakang nanjak lebih enak karena posisinya dorong menarik gitu. Oke, terus di sini ada hand grip di keempat penumpang, komplit ya. Terus kemudian untuk fitur safety belt juga lengkap di semua penumpang ada. Lalu di sini ada untuk handrest yang dilengkapi dengan cup holder. Jadi cukup lengkap sekali di sini. Terus di sini ada untuk gantungan nih biasanya kalau di Mercy gitu ya. Jadi nuansa mewahnya mantap banget dah naik mobil ini. Oke, itu tadi bagian belakang kabin. Terus kita lihat bagasinya seperti apa. Wow, gede banget ya. Bisa buat nyimpen orang ya, bisa. Koper 1, 2, 3, belum yang posisi manjang karena ya. Terus untuk penyimpanannya tersimpan rapi ya di sini. Ini untuk segitiganya, ini untuk bannya. Di sini kalau salah ada kunci-kunci. Terus dongkraknya juga sudah disediakan oleh si dongkrak ini. Cara menggunakannya dia ada di samping bodi. Nih, di sini ya. Nih. Ini buat dongkraknya nih. Jadi nanti ini bisa dibuka nih. Plak. Dipasang terus ada tempat. Jadi emang dari pabrikannya sendiri yang menciptakan dongkrak tersebut supaya mungkin tidak merusak ini nih. Kan mungkin kalau pakai dongkrak buaya di sini ya, takutnya ininya ketekan bisa berubah bentuk bahkan sampai retak gitu. Makanya dia disediakan di sini. Jadi ada di depan belakang ya. Depan belakang. Dan dia ada posisi kiri kanan ada semua. Itu makanya pasti setiap mobil Mercy disediakan dongkrak tersendiri gitu. Di sini juga ada nih. Ya, sama kiri kanan ada kotak kecilnya itu. Ya. Itu dia. Makanya
kalau di Mercy pasti ada papa kecil itu buat apa sih? Itu gunanya, itu buat masukin dongkrak. Jadi nanti tinggal diputar, dia naik. Gitu. Tujuannya itu sih, mungkin supaya tidak merusak side skirt yang ada di bawah. Gitu. Oke, itu tadi kita bahas untuk interior dan mungkin kapasitas bagasi. Habis ini kita ke segmen terakhir, yaitu segmen engine. Yuk, let's go. Baik lagi, sama Om Glo. Tadi kita sudah membahas eksterior dan interior dari Mercedes-Benz E240 tahun 2000. Kita ke segmen terakhir, yaitu segmen engine. Ini adalah penampakan mesin dari Mercy E240. Mesinnya cukup besar ya. Dia menggunakan penggerak roda belakang, jadi posisinya melintang bukan menyamping gitu ya. Di sini menggunakan untuk cc-nya sendiri dia 2400 cc ya. Bisa dilihat mesinnya besar. Jadi untuk konsumsi bensin sih mungkin mirip-mirip Camry lah ya. Karena cc-nya sama 2400, dan untuk bahan bakar setahu saya sih minimal Pertamax, tapi diisi Pertalite pun dia masih kuat sih, karena dia masih menggunakan teknologi yang model lama gitu. Terus yang satu lagi bisa dilihat di sini sudah menggunakan kipasnya sudah elektrik ya. Mercy yang lama kadang masih nyambung dengan mesin gitu, piston-nya. Tapi ini sudah terpisah, maka harus diperhatikan banget adalah thermostat, terus kemudian motor fan-nya sama radiator, karena untuk pendinginannya sendiri itu sudah tidak manual, dia sudah menggunakan membaca suhu dari mesin tersebut. Jadi apabila mesinnya sudah mencapai suhu tertentu, kipas akan nyala gitu. Untuk perawatan sendiri bisa dibilang hampir sama lah ya, mirip-mirip sama perawatan mobil Eropa lain, BMW gitu ya. Yang penting sih jangan lupa perawatan rutinnya, ganti oli, tune up, terus cek-cek kelistrikan, terutama kalau di mobil Eropa itu selalu perhatikan selang bensin, karena dia untuk mobil yang sudah berumur ini, cukup berumur ini, biasanya selang bensinnya udah keras. Nah kalau selang bensin udah keras itu hati-hati, itu nanti bisa pecah atau retak-retak, jadi bocor. Makanya banyak kejadian mobil Eropa sering kebakaran karena faktor dari selang bensin tersebut, dimana selang bensin tersebut ada di atas sama di dekat tangki gitu ya. Tapi yang paling berbahaya ada di mesin. Nah untuk spesifikasi mesin itu nanti kita akan tampilkan di layar sebelah untuk lebih detailnya ya. Horsepowernya berapa, torsinya berapa, konsumsi bahan bakarnya berapa. Tapi yang saya tahu ini konsumsinya bahan bakarnya kurang lebih untuk dalam kota bisa di 1.9 atau 1.8 gitu, tergantung bagaimana bawa kendaraannya juga, karena ini menggunakan transmisi matic. Nah habis ini kita akan start untuk tahu suara mesinnya seperti apa. Yuk kita langsung mulai start engine-nya. Masih halus bos, mesinnya bos, ya nggak? Iyalah, kilometer kan nggak bohong gitu. Jadi kalau dapat mobil ini dengan kondisi kilometer asli low, itu masih enak banget, karena mungkin tidak terlalu banyak PR ya. Yang penting tinggal lanjutkan perawatan aja, dan kalau bisa ada service recordnya, dan jangan lupa di scan untuk mengetahui history apa aja yang udah pernah diganti atau di service gitu. Oke, itu aja untuk pembahasan mesin, karena saya tidak pernah membahas terlalu detail. Yang pasti mobil ini kondisinya oke banget, jadi buat di Pinang tidak akan menyesal, bisa langsung cek langsung, dan mobil ini dijual loh gitu. Jadi buat yang minat atau yang lagi nyari-nyari Mercy, nanti bisa langsung nonton dulu videonya biar lebih detail. Nah kalau mau lebih enak, lihat langsung aja, dan yang mau nanya-nanya langsung bisa langsung
baca di deskripsi. Itu nanti kita jelaskan alamat sama nomor telepon si pemilik ya. Jadi langsung kontak pemiliknya, langsung nego, langsung lihat, lebih enak. Oke, itu aja dari Om Glo. Sampai ketemu di review mobil berikutnya. Salam otomotif.